you punya penyusunan lagu? How do you understand that? Dah apa yang kita offer kepada market? Saya suka, bukan pasal saya suka pasal kalau saya buat arrangement, kita buat production kan. Kalau ada bajet lebih daripada klien, kita akan hantar the song untuk di mix outsource. Kita hantar dekat Felix Boone, kan? One of the big name dekat Malaysia kan. Saya nak cerita pasal Felix ni lah. Felix ni, dia punya apa cara kerja dia. Bila kita hantar dia lagu, bila dah siap, even though dia I would say dia nombor satu mixer kat Malaysia ni sekarang ni. Dia kita akan apa back and forth sampai 20 kali pun dia tak ada hal, dia okey, dia follow tu. Kata saya istilah dia saya extra mile, dia bagi lebih, macam tu nanti cakap dia bagi lebih, walaupun dia punya status as the best apa mixing engineer in Malaysia, dia tak peduli pun apa, asalkan sampai kita puas, sampai kita klien dah suka betul-betul, dah tak ada apa nak tukar, baru dia macam okey siap. Selagi kita ada sedikit pun rasa tak suka dan apa benda, dia dengan tenang hati dan dengan baiknya akan okey je. Dia tak ada rasa apa ego langsung pun, dia okey je. Itu saya cakap pasal untuk tadi cakap dia tu. Macam extra mile, going to the extra mile untuk bagi kepuasan. Betul, insyaAllah. Apa yang tuan kongsikan kami, inilah branding bagi saya. The fact that tuan boleh point out satu intangible value yang sebenarnya macam tuan tengah buat word of power tadi kan. Maksudnya, saya yang tak tahu pun juga, bagusnya company ni kan, dia pergi extra mile. Dan kat situ lah adalah value branding yang kita suddenly jadi duta kepada that particular brand lah.